terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka, Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam, kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu, Komandan. Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik.